Halo. Jumpa lagi. Wow, gede banget. Kita open. Oh, open, kita unboxing ya. Tanpa video unboxing. Bla 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 bla. Jadi sekalian ini video unboxing buat konten, sekalian buat bakulnya. Semoga nggak ada komplain. Coba kita unboxing. Coba deh ya. Cijiro, more powerful. Untuk Vespa Matic SA Black tanggal produksi 18.03.2024. Ini si Giro Special Edition yang standard racing. Si Giro standard racing yang special edition. Terus saya ambil yang black. Ada yang black, ada yang silver, ada yang gold. Saya ambil yang black. Kita lihat ada apa aja isinya. Bracket. Ini stencernya. Selamat ya. Ini covernya. Ini yang beda ini cuma ini aja. Black, silver atau gold. Anu tamengnya. Ya. Iya. Ini apa istilahnya ya? Leherannya lah. Iya kan ya. Terus ini apa ya? Oh, anunya. Pengait-pengaitnya, perpernya itu. Sekarang yang mesti kita buka yang ini. Yang lainnya kan sudah ketahuan tuh. Rangernya ini tokoh utamanya. Ini saya ambil yang inlet 38. Mau saya pasang di LX125. Alget. Ini bedanya sama yang standard racing biasa yang bukan special edition. Ini tabungnya lebih gendut sedikit. Sama tamengnya juga lebih gede. Otomatis ya mungkin kata tabungnya gede, tamengnya gede. Modelnya juga beda. Kalau yang biasa itu kecil terus ke besar gitu loh. Kalau yang special edition besar, ini juga masih besar, nggak terlalu runcing.
Slenternya ini lebih gendut. Tapi kalau panjangnya kayaknya sama. Terus katanya emang ini lebih, saya emang cari yang itu sih, cari yang lebih adem suaranya. Ini lebih adem dari yang standard racing biasa. Yang special edition lebih adem. Karena ya tadi mungkin gara-gara tabungnya lebih gendut ya, jadi otomatis dia lebih adem suaranya. Nih, sekilas mirip sama yang biasa, sama yang SE. Tapi kalau kalian perhatikan, ini lebih gendut daripada yang biasa. Yang SE lebih gendut. Kali ini juga corongnya juga sedikit beda ya, tapi nggak signifikan. Ini ada SS-nya, Shijiro. S kok SS, ada S-nya, Shijiro. Saya ambil yang inner 38, ada yang 45. Tapi katanya juga saya nggak tahu ya. Ada yang bilang inner pengaruh suara, ada yang bilang nggak pengaruh suara. Tapi kalau menurutku sih inner pengaruh ya. Jadi kalau inner lebih kecil, mungkin suara juga lebih adem. Nih, kita buka sekalian ya. Tamengnya biar kalian kelihatan deh ini bedanya. Nih, ini yang hitam, jadi hitamnya tuh kayak black chrome gitu loh ya teman-teman. Ada yang hitam black chrome gini, ada yang hitam, ada yang gold. Shijiro special edition tulisannya di sini, cuman itu sebedanya. Ini juga lebih gendut kalau yang biasa. Ini lebih kecil, ini lebih gede, jadi kayak runcing gitu loh. Lainnya sama, ini sama. Oke, gitu aja. Nanti kalau mau suaranya, nanti kita taruh di akhir video atau mungkin video lainnya ya. Tapi video unboxing Shijiro special edition, ya ini videonya. Oke, terima kasih teman-teman.